Aditya Tumbuhan putra Rima Melati setia mendampingi ibundanya sebelum tutup usia. Ia pun mengungkapkan perbincangan terakhirnya dengan artis senior tersebut sebelum meninggal dunia. Dikatakan Aditya, ibunya meninggal dunia setelah ia meminta maaf dan mengikhlaskan kepergian sang bunda. Dikutip dari Tribun Seleb pada Jumat 24 Juni 2022, momen terakhir bersama Rima Melati diceritakan langsung oleh Aditya Tumbuhan, putra dari mendiang sang artis senior dan French Tumbuhan. Diceritakan Aditya, apabila Rima Melati sudah tidak mampu menahan sakit, ia meminta kepada ibunya untuk pergi dengan tenang. Keluarga pun akan menerima dengan ikhlas jika memang hal itu menjadi jalan yang terbaik untuk sang ibu tercinta. Ia juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Rima Melati sebelum meninggal dunia. Tak lama setelah keikhlasan Aditya melepas ibunya, kondisi Rima Melati terus menurun dan dinyatakan Rima mengalami gagal jantung. Atas hal itu, diakui Aditya bahwa dirinya tegar karena itulah yang memang diminta oleh mamanya. Dengan penuh keikhlasan, menurut Aditya, kehidupan sang ibunda akan jauh lebih baik daripada di sini. Sementara itu, Rima Melati berencana akan dikuburkan pada Minggu 26 Juni 2022 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ia akan dimakamkan satu liang lahat dengan sang ibunda. Dikabarkan, Rima Melati meninggal dunia pada Kamis 23 Juni 2022 di RSPAD Jakarta Pusat sekira pukul 15.14 menit waktu Indonesia Barat. Rima Melati tutup usia disebabkan penyakit komplikasi yang sempat dideritanya. Saya menemani ibu sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Saya berada di sisi ibu. Saya sempat ngobrol, saya sempat minta maaf, saya sempat bilang kalau memang sudah tidak kuat atau mama merasa sakit, kita semua sudah ikhlas, ya, kita semua berlapang dada kalau ini yang terbaik buat mama. Begitu selesai bicara, saya berencana pindah ruangan. Baru saya pindah ruangan, tiba-tiba dokter lari ke ruangan ibu saya. Karena kalau di ICU itu kan semuanya dimonitor. Jadi ketika saya mau pindah, sepertinya ibu drop. Dokter langsung lari, perawat lari, bilang ke saya, ibu gagal jantung. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!